Oke teman-teman, kali ini saya mau mereview hasil sambungan ya dari tanaman lantana saya kemarin. Ini kurang lebih sudah 2 minggu, sudah mulai terubus. Ini mau saya buka ya, kita lihat hasilnya seperti apa. Hasil sambungannya kemarin ya. Oke, langsung saja kita buka sambungannya. Oke, coba kita buka ya teman-teman. Tumbuh, alhamdulillah tumbuh ya. Nah ini seperti ini kurang lebih 2 minggu ya, kita coba tunggu nanti biar tumbuh besar ya. Oke, ini ada sedikit hitam-hitam di pucuknya, ini karena saya telat untuk membuka plastik sungkupnya tadi ya. Jadi nanti kalau mau mencangkok, usahakan bukanya jangan terlalu lama. Ini sudah agak panjang ya tunasnya, tapi belum saya buka. Akhirnya kelembabannya berlebih dan pucuknya agak hitam-hitam. Jadi nanti coba kita lihat perkembangannya. Moga-moga bisa tetap tumbuh ya. Tapi insya Allah bisa tetap tumbuh seperti ini. Oke, kita buka yang lainnya ya. Oke, ini berikutnya kita buka cangkoknya ya. Kalau yang ini sepertinya pas ya pertumbuhannya, jadi tidak ada pucuk yang hitam-hitam. Oke kawan, ini hasil dari sambungannya ya, seperti ini. Lumayanlah sudah tumbuh. Ini ada beberapa pucuk yang agak hitam ya. Ini karena telat untuk membuka sungkupnya. Ini juga ada yang agak hitam. Ini yang pas ya, membuka sungkupnya. Seperti
ini. Oke, itu hasil dari sambungan saya kemarin ya, kurang lebih 2 minggu.